Naluri ibu kan, saya dapat rasa yang dia tu sakit. Naluri saya sebagai ibu dapat rasakan anak saya, Mamat Haras Arayan Mamat Hafizi, menahan sakit sebelum dia menghembuskan nafasnya kerana saya nampak bibirnya gelap. Namun saya reda dengan pemergiannya kerana Allah hanya pinjamkan arwah untuk kami buat seketika, kata Nur Azira Abdul Halim, 36 tahun. Dalam kejadian pada 16 Mac, Mamat Haras Arayan, 3 tahun, ditemui tidak sedarkan diri dalam peloton wajah milik pengetua tadika selepas ditinggalkan di parkir lebih 5 jam. Katanya setiap hari dimahantar anaknya ke tadika, namun disebabkan dia bekerja di Pulau Pinang pada Selasa dan Rabu, dia meminta guru terbabit mengambil anaknya di rumah di Taman Ria. Dan saya dapat tahu tu, saya bergegas baliklah. Saya tak cakap banyak, saya balik. Suami kata, pergi terus hospital, dia pun tak habak apa-apa kat saya. Saya sampai hospital, saya tak tahu apa-apa juga. Cuma saya hairan kenapa ramai yang bagi laluan. Sebelum saya masuk, puan sini puan perempuan kan sampai dah saya nampak unit forensik. Atas kata, saya nampak arwah dah kena balut. Masa tu baru saya tahu anak saya dah tak ada.